Eh, Rek, suasana stasiun Bandung di utara sepi. Bener-bener berasa kayak bukan stasiun Bandung loh ini. Tuh, nggak ada. Tuh. Sepi, 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 sepi. Dan akhirnya saya bisa pakai kaos dari temantouring.id. Nih, kemarin habis dikirim. Dan kesampaian juga saya pakai kaos temantouring.id buat ngetrip malam ini ke Yogyakarta. Serem juga ya stasiun Bandung kalau sepi gini. Halo Rek, selamat malam. Nah, malam ini saya berada di stasiun Bandung di pintu utara Jalan Kebon Kaubung. Dan setelah setengah tahun, sekitar 6 bulan lah ya, saya nggak naik kereta dan nggak pulang ke Jogja. Malam ini saya coba berangkat ke Jogja, udah kangen kampung halaman, pengen pulang. Dan malam ini saya akan naik kereta api Mutiara Timur kelas... Kok Mutiara Timur? Ini karena saking pengennya naik Mutiara Timur apa ya? Maksudnya Mutiara Selatan, Rek. Mau naik Mutiara Selatan kelas eksekutif ke Yogyakarta dari Bandung jam 9 kurang 5 menit. Besok sekitar jam berapa ya nyampe Jogja? Besok lah, pokoknya besok pagi. Dan wah, setelah sekian lama, 6 bulan saya nggak naik kereta api, akhirnya sekarang bisa lagi. Ini kedengeran gak ya? Soalnya aku pakai masker kan. Dan gak tahu nantilah kita pemeriksaan tiketnya dan segala rupanya bagaimana nanti. Dan ikuti perjalanan saya yuk pulang ke Yogyakarta setelah setengah tahun terlun-talun dari Bandung. Iki loh, suapi tenan stasiun Bandung, Rek. Nggak kayak biasanya. Ini udah dicetak gede banget, perbekalan apa yang harus kamu persiapan dan kamu bawa selama masa pandemi ini. Jadi barusan udah dipersilakan masuk buat pemegang tiket kereta api Mutiara Selatan. Langsung boleh memeriksakan identitas, bawa persyaratannya, boarding pass, kartu identitas dengan hasil rapid test atau PCR atau surat keterangan sehat, dan dapat face shield nih. Dikasih face shield ke AI akses kereta api. Ini habis ini dipakai. Dan menunggu kereta apinya datang. Nah, Mutiara Selatan dari Gambir akhirnya tiba di jalur 6 stasiun Bandung.
Selamat malam dan selamat datang kepada penumpang kereta api Mutiara Selatan. Perjalanan Anda saat ini melanjutkan ke stasiun Bandung. Nah, dalam perjalanan kali ini saya naik Mutiara Selatan di eksekutif 3. Sebagian penumpang adalah penumpang dari Jakarta. Dan kira-kira suasana di dalam kereta seperti ini. Dan sebagai bentuk perlindungan tambahan, sebelum duduk saya lap dengan tisu basah. Ya, menjaga aja sih. Semoga aja bisa lebih melindungi. Oh iya Rek, stasiun Bandung lagi berbenah loh, dan ini adalah visual pembangunan Skybridge. Dan di dalam pembangunannya ternyata melibatkan kren juga nih, lumayan ya buat bantu angkut-angkut barang. Dan di beberapa bagian juga sedang dibangun peron tinggi. Ini sebenarnya sesuai harapan saya sih. Stasiun sebesar Bandung kok peron tingginya terbatas ya, dan akhirnya akan segera terwujud nih, stasiun Bandung banyak peron tingginya nanti. Oke Rek, jadi saya sudah berada di samping kereta api Mutiara Selatan yang akan membawa saya dari Bandung menuju ke kampung halaman di Yogyakarta. Perjalanan sekitar 8 jam ya kalau nggak salah ya, 8 jam atau 8,5 jam. Perjalanan malam, dan nanti paling nggak banyak yang bisa saya rekam. Cuman pengen mengabarkan kondisi terkini naik kereta api di masa new normal. Dan ya semoga kita senantiasa sehat, selamat di perjalanan dan tidak kurang suatu apapun. Semoga perjalanan hari ini lancar. For the first time ya, setelah 6 bulan nggak naik kereta, akhirnya malam ini bisa bikin trip lagi. Lokomotif dinas malam ini adalah CC2061503 Depo Induk Jatinegara, dan eksekutif 3-nya adalah K1-1908. Rek, karena di dalam cukup tenang, kayaknya nanti di dalam saya nggak akan terlalu speak-speak deh ya. Takut kalau kencang ngomongnya mengganggu yang lain dan nggak enak sih. Tepat pukul 20.55, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Bandung. Sebagai konektor pengganti dalam perjalanan Anda kali ini. Apabila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya di nomor telepon 0812-1077-6653 sebagaimana tertera dalam papan nama yang terpasang di ujung depan kereta. Atas perhatian, ini sobat-sobat yang disampaikan, terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda. Bandung, Bandung. Sesaat lagi kereta api Mutiara Selatan akan tiba di stasiun Kiara Condong. Oke, jadi akhirnya setelah 6 bulan jebak di Bandung, gak kemana-mana, akhirnya saya naik kereta api. Kereta pertama kehormatan nih, Mutiara Selatan, yang udah membawa saya keluar dari Bandung. Semoga suara saya kedengaran ya. Dalam kondisi sehat.
Bang. Kami imbau untuk memakai jaket, baju lengan panjang ataupun masker. Selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Pastikan Anda selalu menggunakan masker. Dan jika Anda merasa kurang sehat selama dalam perjalanan, dapat menghubungi kami petugas yang berdinas. Waktu menunjukkan pukul 22:47 saat kereta api Mutiara Selatan merapat di stasiun Cibendei. Posisi kereta api Mutiara Selatan udah sampai di stasiun Cibendei. Di luar lebih dingin daripada di dalam. Ampun deh. Barusan dari restorasi, aduh ya kecelut, udah ketemu nih buat upacara minum teh. Katanya kemarin teman-teman udah kangen banget lihat saya upacara minum teh di kereta. Katanya ya. Tadi nyoba aplikasi Lokomart waktu di perjalanan, udah ketemu kode bookingnya masukin, udah ketemu nama saya, kereta saya. Tapi pas mau order nggak muncul menunya. Tadi saya tanyain harusnya tuh ada menunya. Jadi ya udahlah. Disamperin aja. Yuk, upacara minum teh yuk. Nah, akhirnya ya, setelah sekian purnama, akhirnya saya bisa upacara minum teh. Mari ngeteh. Masker dan face shield saya usahakan hanya dilepas saat makan atau minum. Selebihnya akan tetap saya pakai selama di dalam perjalanan. Mantap. Lure. Jadi ini tuh udah lama ya, udah lama nggak naik kereta, udah lama nggak bikin video trip. Terus aku nggak tahu mau ngapain. Kelamaan diem kok kayaknya rada-rada jadi dudul ini. Tapi udah lumayan ngantuk sih, apa tidur aja ya. Ini nggak tahu nih nyampe mana nih, gelap di luar sana, nggak bisa banyak kerekam. Dan memang benar-benar blank. Biasanya saya ngerekam apa sih kalau bikin trip, lupa. Gak tau lah. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Mutiara Selatan akan tiba di stasiun Tasikmalaya. Menjelang pukul 1 dini hari, kereta api Mutiara Selatan tiba di stasiun Banjar.
Di Banjar cuacanya lagi cerah dan iku lho rek embulane ketok wabik tenan. Udah sampai stasiun Banjar. Sesuai jadwal, di stasiun Banjar ini kereta api Mutiara Selatan bertemu dengan kereta api Turangga dari arah Surabaya Gubeng, tujuan Bandung sampai ke Jakarta. Guys, tak coba tidur ya, pengen nyoba istirahat, semoga bisa. Selamat pagi, dan sudah menjelang tiba di stasiun Yogyakarta. Jadi saya lumayan lah, saya punya waktu istirahat. Bisa sedikit tidur, nggak mules banget sih. Dan ini udah 5:30. 5:30-nya masih agak gelap rupanya di Jogja nih. Ya kira-kira gitu sih. Ngetrip new normal kali ini, pertama kali ngetrip setelah 6 bulan. Akhirnya sesaat lagi menginjakkan kaki di tanah kelahiran di Jogja. Betul kan, bener. Oke, prepare turun yuk. Sekitar jam 5:34 atau 5:30 pagi, kereta api Mutiara Selatan merapat di stasiun Yogyakarta. Dilema sih rasanya antara yang masih pengen naik kereta dengan pengen segera nyampe rumah, bercampur aduk jadi satu. Tapi pulang ke rumah dulu deh. Dan untuk pertama kalinya sejak 6 bulan, saya melangkahkan kaki di tanah Yogyakarta. Oke, akhirnya saya tiba dengan selamat di Yogyakarta, di kampung halaman. Wih, udah lama banget. Nah, gak pulang. Wah, oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ditunggu di berikutnya.